Warga Kelurahan Johar Baru menginginkan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat membuat speed trap di sejumlah jalan zona sekolah. Hal tersebut tertuang dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Johar Baru, Rabu 7 Februari 2018. Napis, Lurah Johar Baru mengaku memang speed trap yang paling banyak diminta warga dalam musrenbang kali ini. Ia menegaskan pembuatan speed trap memang harus dilakukan lantaran di Jalan Johar Baru lalu lintas kendaraan cukup padat. Rencananya speed trap akan dibuat di 5 RW kawasan zona sekolah. Kenapa warga ngotot minta dibuatkan speed trap? Karena ya itu tadi, melihat kalau kita lihat sekarang ini kan lalu lintas padat di mana, di apa namanya, di wilayah Kelurahan Johar Baru. Maka itu untuk keamanan dan apa namanya anak-anak kita yang mau berangkat sekolah, warga khususnya RW minta dibuatkan apa namanya speed trap, khususnya di zona-zona pendidikan di tempat-tempat sekolah.